Tim DVI Disaster Victims Identification Rumah Sakit Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban kecelakaan Tol Cipularang kilometer 91. Keempat jenazah yang berhasil diidentifikasi adalah Kansa Atira, Nailisma, Lela Yuliantika, dan Umaya. Penyerahan 4 jenazah kepada pihak keluarga berlangsung di depan ruang instalasi forensik pada pukul 2 siang. Penyerahan 4 peti jenazah ini diikuti dengan penyerahan dokumen hasil identifikasi yang diberikan kepada masing-masing pihak keluarga. Setelah diserahkan, keempat jenazah dibawa pihak keluarga masing-masing untuk selanjutnya dimakamkan di TPU yang telah disiapkan. Jenazah selanjutnya dipakuan dengan prosedur DVI dan pada tanggal 12 September 2019 keempat jenazah telah dapat teridentifikasi masing-masing dengan data medis dan pemeriksaan DNA. Dengan hasil sebagai berikut, 02 jenazah perempuan terdeteksi sebagai Kansa Atira dan Putri berketahun. Kemudian 003 terdeteksi sebagai Nailisma berketahun. Dan 005 terdeteksi sebagai Ibu Lela Yuliantika 40 tahun. Dan 006 terdeteksi sebagai Umayyah Ulfah 25 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.